Perseteruan Gali Ginandjar dan Fairuz Arafik yang semakin memanas turut mempengaruhi kondisi psikologi putranya King Fas Arafik. Gali kaget mendengar kalau putranya di sekolah makin agresif. Lantas benarkah perubahan sikap Fas tersebut karena sering melihat Fairuz bertengkar dengan pacar barunya? Saya kemarin terakhir telepon ibu gurunya, perkembangannya sehat, baik, tapi ada agak sedikit agresif gitu kan. Ya mungkin kurang perhatian dari ayahnya bisa, dan kedua juga saya juga pernah ngeliat ibunya sama pacar barunya, kemudian juga tahu sering berantem, dan dua kali saya ngeliat pernah berantem, dan di depan anak lagi teriak-teriak, ya kebawa lah lingkungannya. Dan saya udah peringatan Pak Erus, malah saya dibilang ya udah kamu nggak usah ke rumah aja, kamu bawa ki anak ke taman. Begitu mau dibawa ke taman, enggak, saya mau bawa ke mall, enggak boleh ke mall. Apalagi kalau kamu bawa pacar kamu. Enggak kan, saya dibatasi, sedangkan dia tiap-tiap hari sama anak saya, ada pacarnya tinggal bareng enggak masalah. Bahkan Fairuz saya bilang di fresh code, iya saya sudah tinggal bareng. Ada buktinya juga, saya juga udah nikah siri. Dibantah semua. Jadi menurut saya tuh maling tuh enggak pernah ngaku, kalau ngaku penjara penuh.